Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat bagaimanakah keseruan Rebong dan juga anak-anak dari jendela SMP lainnya melakukan sesi photoshoot bersama-sama. Seperti kita ketahui sebelumnya ya guys, nampaknya kali ini Rebong, Akila Kalista dan juga anak-anak dari jendela SMP lainnya beberapa waktu lalu berkumpul menjadi satu untuk menjalankan sesi photoshoot bersama-sama. Walaupun kali ini terlihat personil dari cast sinetron dari jendela SMP, hanya beberapa saja yang berkumpul dan tidak ada kelengkapan di antara mereka, namun photoshoot mereka pun berjalan dengan lancar dan pastinya ada kekompakan di antara mereka ya guys, karena sebagian dari mereka ataupun pemain-pemain dari jendela SMP lainnya sudah memiliki proyek terbaru mereka setelah beberapa waktu lalu sinetron dari jendela SMP memutuskan untuk tamat. Dan kali ini pun berkumpulnya mereka melakukan sesi photoshoot juga untuk melepas rasa rindu di antara mereka yang sebelumnya bisa bertemu setiap hari di lokasi syuting. Kini mereka benar-benar harus memiliki waktu agar mereka bisa berkumpul bersama. Wah, seru sekali ya guys momen-momen photoshoot di antara Rebong dan juga teman-teman yang lainnya. Makin penasaran ya guys dengan hasil dari foto-foto mereka, kira-kira akan seperti apa. Dan semoga saja yang kita harapkan next time mereka memiliki project yang satu ataupun yang sama ya guys, agar mereka tetap kumpul dan saling kompak satu sama lain. Dan pastinya kita kangen ya guys dengan sinetron mereka yaitu dari jendela SMP. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa guys di video selanjutnya.